واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Pertama kalian buka Word-nya, terus buka menu page layout, klik more paper size untuk mengatur ukuran kertas. Di sini kalian atur aja sesuai kertas yang digunakan. Biasanya kalau aku sendiri sering menggunakan ukuran kertas A5 atau 14,7 cm kali 21 cm. Terus lanjut ke margin. Kalian bebas di sini mau ngatur jarak marginnya. Kalau aku biasanya pakai ukuran margin 1 cm di semua sisi. Kalau udah, lanjut ke watermark. Nah, ini dia watermarknya. Terus klik kolom watermark. Terus klik picture watermark, select picture. Kalian cari di mana file yang kalian simpan untuk loose leaf-nya. Oh ya, untuk gambar ini, gambar loose leaf, aku dapat dari aplikasi Pinterest. Kalian tinggal cek aja di situ. Terus aku atur size-nya jadi 81% biar pas sama ukuran kertas A5. Jadi kayak gini tampilannya, guys. Habis itu kalian tinggal print deh. Oh ya, ada sisi spasi di sebelah kiri itu buat aku kasih pelubang kertas. Lanjut kita print. Sampai di sini dulu video aku hari ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.